Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kali ini kita akan bicara tentang hutang. Dalam bahasa Jawa, kita itu diwanti-wanti untuk tidak hutang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, dalam kondisi tertentu ternyata kita harus hutang. Ini tentu saja beban yang menjadi contradictio internis, pertentangan dalam batin kita. Dan ternyata, hutang tidak semudah yang kita katakan. Ternyata, hutang memerlukan keterampilan. Mulai hari ini, kita akan bahas tentang keterampilan hutang, sebagaimana keterampilan atau kecerdasan finansial. Kita akan bahas keterampilan hutang. Apa saja keterampilan hutang? Pertama, di antaranya adalah pandai memilih orang yang akan dihutangi. Dermawan, yang mudah tersentuh hatinya. Tidak mesti orang yang kaya raya, karena banyak orang kaya raya tidak mudah tersentuh hatinya untuk menolong. Tetapi memilih dermawan atau orang yang mudah tersentuh hatinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita mengelola kebohongan. Saya amati ada seorang yang bisa hutang sampai ratusan juta berulang-ulang dengan mengelola kebohongan. Tentunya jangan dilakukan oleh kita, bukan? Itu dulu untuk keterampilan hutang 1 dan 2. Pertama, pandai memilih orang yang dihutangi. Yang kedua, mengelola keterampilan berbohong. Semoga bermanfaat dan ikuti lanjutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.